Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala puji dan syukur karena kita mendapatkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang kita tempat ini kita bisa berkumpul tentunya untuk kita sama-sama berdoa dan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang dimaksudkan yang dan kita akan memulai ya, melakukan beberapa renovasi atau perbaikan-perbaikan yang keadaan sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jakarta, Bapak Komite, kemudian ya, Pak Uki dan kawan-kawan, kemudian juga dari mana Mas? Oh, dari Semarang juga ya. Ini ya. Selamat datang di SMA Jalan Sana ya, selamat bergabung untuk kemudian bersama-sama melakukan upaya apa yang sudah direncanakan dan sudah dibicarakan. Baik, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara di sini ya, yang pertama ya, kita mulai ya kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah prakata atau sambutan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz ya Haji Didin ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara berikutnya adalah sambutan atau prakata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jalaksana. Padanya di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Komite yang saya hormati, teman-teman Bapak dan Ibu guru yang hadir di tempat ini yang saya hormati, Bapak Uki dan Pak Roni serta timnya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah perjalanan panjang mulai dari pembuatan proposal dan sebagainya hingga datang hari ini, insyaallah kita akan memulai program rehabilitasi kelas, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan insyaallah kita sebagai penganut sunahnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa hari ini SMA Negeri 1 Jalaksana akan memulai kegiatan rehabilitasi kelas, perpustakaan dan laboratorium IPA. Sengaja ini acara doa bersama di hari pertama. Tujuannya tidak lain adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua orang yang terlibat dalam agenda ini diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kelancaran dan dijauhkan dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang terlibat dalam program ini semuanya dapat mendukung, semua dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan
niat baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja ucapan terima kasih saya sampaikan pada tim kerja ini. Dari kebetulan ada dua rombongan, karena pekerjaan banyak tapi waktu sedikit begitu Pak Uki. Waktu kita dikejar-kejar, terutama nih pembangunan rehabilitasi kelas. Kita hanya punya waktu 21 hari Kang. Di 13 lokal ini yang harus kita utamakan. Karena tanggal 18 Juli siswa-siswi kita sudah mulai masuk. Mudah-mudahan saja selesai. Mudah-mudahan. Kalaupun tidak, ya mungkin pergeserannya tidak terlalu jauh begitu. Oleh sebab itu kami dari SMA Negeri 1 Jalaksana mohon bantuan agar pekerjaan ini bisa selesai sesuai target dan kualitas tentunya yang sama-sama kita jaga. Karena ini SMA Jalaksana dalam pengawasan berbagai pihak. Karena ini adalah program DAK yang betul-betul diawasi oleh semua pihak. Jadi kita semua merasa bertanggung jawab untuk mensukseskan program pemerintah ini. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lupa ini ada Pak Komite ya. Barangkali ada arahan dari Pak Komite ini. Dipersilakan Pak Komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak kepala sekolah anu kusim kuring jajang-jajang. Bapak dan ibu guru anu kusim kuring dipih hormat. Bapak-bapak tim pekerja anu kusirin dibanggakeun, alhamdulillah hirupil alamin puji syukur urang panjatkeun kepada Allah Subhanahu wa taala rehna dina enjing anu berbahagia yeuh urang sami-sami kempel kalayan pantos siap sambung bertempur nyukseskeun ieu pangwangunan. Salawat kali salam mugi ada dipasurahkeun ka boten urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapula wargina ka para sahabatna awe ka urang sadaya anu insyaallah ngantos kana syafaat mantepna di yaumil akhir. Bapak sareng ibu segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Jalaksana anu kusyukur kitu hormat atuh Agung Ngalang Agung Gunung Ciremai gitu kan. Nusa kitu ngajungkeuningna ageung keneh manah urang sadaya rupina dina taun ayeuna urang bade ngagentos wajah SMA Negeri 1 Jalaksana. Mugia naon rupi pamaksaran urang sadaya wabil khusus kitu kan. Pamaksaan ka kepala ya. Mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina kalancaran. Cipuring mau tanggungnya Pak terus Sunda gitu. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. 21 hari sudah deal, saya yakin karena saya pun tim pro ya kan dulunya ya kan gitu. Pimpinan produksi gitu kan. Produksi pun anak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Barangkali itulah yang saya dapat sampaikan. Akhirul kata, bila itu tiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ya Pak Komite. Ya, terima kasih atas arahan dan sambutan yang sudah disampaikannya. Kemudian acara yang ketiga adalah doa ya yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz
Ya, Haji Didin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan kulli ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر خصوصا في أهل القبور من قرية قدامنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا في الأمور كلها خصوصا مدرسة SMAN 1 جلسنا. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.